Slow. Nah, ini nih. Iya lo, sini. Iya kenapa? Lo kan yang bilang ada tikus dalam minuman soda. Eh, gue nemu berita nih. Kita jangan banyak minum soda deh. Soalnya ini ada berita, ada bangkit tikus di dalam minumannya. Ah, masa? Pecak bedah. Iya serius, gue serialinya ke kalian. Nih, gue udah share ya. Wah, yang kayak gini nih harus diviralin nih. Ya udah nih, sebarin. Iya, sebarin aja. Iya, itu kan hoax tahu. Lo juga kan yang tadi nyebarin berita ibu-ibu yang ngelahirin sebelas anak. Lah, ini ibu-ibu sekali ngelahirinnya 11 bayi. Hah? Serius, Lim? Iya, serius. Coba dong bagi linknya ke gue. Gue kirim ya. Iya, share. Kita cari sekarang. Lu gue yang kirim dong. Ih, parah banget. Banget sih. Parah banget. Sumpah demi parah. Gila, ini gak sih? Sumpah parah banget ini mah. Parah. Gue juga dapat dari media sosial. Nah, makanya filter tuh sosmed lo, biar nggak asal muncul berita palsu. Kalau perlu report aja akun. Wah, gue dapat berita itu dari internet kok. Nah, makanya kalau misal lo informasi dari internet, validasi dulu beritanya, sumbernya dari mana, tanggal berapa, biar mantap. Tapi gue tadi kan baru belajar KUHP nih. Ada tahu undang-undangnya tentang penyebaran hoax, terus ada juga penghapusan diskriminasi etnis, ras segala macam. Itu adanya di kalau nggak salah ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tapi terbahas nggak sih kubur. Udah nih, makanya mulai sekarang itu hati-hati kalau pilih-pilih berita. Bener banget. Udah, lo mau kelas ya? Iya. Gue juga sama sih. Nah, yuk, cepet. Yuk, selfie dulu guys. Enggak lah, kalau lo cabut, gue kemana masa sama cewek? Gue kan cowok.